Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oh ya guys, hari ini aku mau jalan-jalan ya. Jadi hari ini kan hari libur, jadi aku nggak kerja. Hari ini hari libur, hari kelahiran Pancasila ya. Nah, jadi mumpung libur, jadi aku hari ini mau jalan-jalan ke wisata sih, namanya Taman Permana ya. Taman Permana yang ada di Pelehari. Pelehari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nah, gitu guys. Jadi dari Banjarbaru ke Taman Permana itu mungkin sekitar ya satu jam lebih lah guys. Nah, gitu ya. Aku belum pernah kesana, makanya ini mau kesana, mau melihat kesana. Dan ini masih satu arah dengan Pantai Takisong guys. Tapi sebelum Pantai Takisongnya katanya gitu. Oke, ikutin saja ya guys. Nah guys, ini kita udah nyampe di kota ya, kota Pelaihari. Nah ini kita lagi menuju ke kotanya ya. Udah menuju lagi, sudah di kotanya sih. Mana bundarannya? Oh ini nah. Kita ambil yang kanan ya guys, jangan yang kiri. Kalau ke kiri itu tembusnya nanti ke Batu Licin. Kita ambil yang kanan aja ya. Soalnya kita ini arahnya ke Takisong. Nah, ke sana kan tuh ke Batu Licin. Nah, kita ambil yang lurus ini aja ya. Nah. Ini guys, kita ambil lurus terus ini ya. Nah, inilah situasi kota Pelihari ya. Cuma ini bukit ini tidak di perkantorannya ya, ke perkantorannya tadi pas belok kiri tadi tuh guys. Itu perkantoran Pelihari. Kantor bupatinya di situ. Yang bundaran tadi belok kiri itu guys. Nah, arah situ. Kalau ini kan mungkin kita ke arah Taman Permananya ya. Ke arah pantai. Nah, seperti ini. Ini juga tembus juga ya. Tembusnya juga bisa ke Batu Licin juga. Jadi sebelah sini bisa, sebelah sana bisa tembus. Ini jam berapa ya? 11. Jam 11? Nah, sekitar jam 11-an nih guys. Bundaran juga kita ambil kanan guys. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya, ya udah kita. Kalau nggak salah. Rasanya belok situ tadi bang. Ya nggak apa-apa deh. Ketemu aja sudah. Nah, ini kita melewati terus, masih terus saja kita ini sampai mentok. Nah, kalau Batakan lihat situ bisa pantai Batakan berambang terus saja ngambil. Ini taman apa namanya nih? Kita melewati tamannya guys. Tamannya yuk, lihat yuk. Taman di Pelihari itu. Selain di sana, sini ada juga taman. Nah, ini kita belok
kiri guys, kita ambil kiri guys. Jadi tamannya tuh Permana tuh di sini kalau nggak salah ya. Nah, ambil kiri ini dan lurus sana ya. Nah, lurus aja ini guys. Nanti sebelah kanan. Jadi nggak jauh dari sini sih, berapa kilo gitu. Kurang tahu juga sih, baru kali ini saya kesini. Cuma kalau dilihat dari Google Map. Sampai di tujuan. Bentar lagi kita mau nyampe guys. Katanya 400 meter. Kata Google Maps. Kalau nggak salah sebelah kanan sih. Tulisannya ada nggak ya? Mana ya? Saya kurang paham juga. Ini kali ya. Oh ini kali guys. Ramenya. Ini kan. Rame banget. Anda sudah sampai. Oh. Ramenya. Lewat mana kita nih? Gila. Guys, ini ternyata sudah sampai kita. Wow. Mana ini tempat parkir kita nih? Bayarnya berapa? Berarti kamu tadi ada? Yang 100 tadi loh, ini aku. Berapa? Sini gak ya? Sini gak? Sini gak ada apa-apa kita. Nah, akhirnya sampai. Oh guys, sudah sampai. Ya Allah, tuh parkirnya deh. Waduh, luas banget parkirnya. Ternyata banyak banget guys, ramai banget mobil-mobil. Masya Allah. Ya Allah. Oh, gini guys. Bayarnya berapa? Rp10.000 per orang. Nah ini guys, Taman Permananya udah nyampe kita. Waduh. Keren banget. Gak nyangka loh, ternyata ramai. Nih ada minum-minumannya guys. Oh guys, keren banget. Kita ke atas itu kan. Keren banget. Mulai bagus. Ini ke atas ya. Kita ke atas. Wow, naik ke atas. Ayo. Naik ke atas kita. Uang jauh di rantau. Naik ke atas. Buat bagus. Buat berfoto. Kerennya . Ye, mantap. Bagusnya dari sini, Bu. Video akan ini, Bu. Mantap.
gajibo. Ada gajibonya, guys. Wow, ngerinya. Keren banget gajibonya. Sini lah, gue ada bapak lagi. Gue ada bapak, mantap. Nasib. Duduknya situ. Keren, guys. Ada gajibonya segala. Baru tahu lah, wala di sini ada kayak ini bagusnya teh. Tuh, di bawah tuh nyaman banget teh. Benaungnya wala. Ya kita jalan tuh yuk. Lanjut lagi kita. Aduh. Hai guys, bagus banget. Yeay, jembatannya keren banget. Dari atas. Dari atas ini bagusnya. Keren banget. Kanak-kanak. Awas jangan naik-naik. Itu. Yuk, situ yuk kita lagi jalan lagi kita. Ayo. Mantapnya, keren. Sini lagi kita. Oh, santai dulu sini. Wah, enak banget. Santai dulu. Keren banget. Santai banget. Wah, ini Buban Nano nih apa? Misri nih punya tahu kan? Ya lo bawa makanan gitu. Ini aku posisi di atas gazebo, guys. Kayak rumah-rumah dia buat di atas pohonnya gitu. Bagus. Posisi dari atas. Keren. Mantap. Ini kita turun ya guys. Tadi dari atas kita turun lagi ke bawah. Itu jembatan tadi. Itu jembatannya tadi. Seperti ini guys situasi dan kondisinya di Taman Permana Pelaihari, dan banyak nih bekas-bekas orang apa namanya nih, pramuka ya, camping.
dan bagus sekali pohon-pohon. Oh, enak banget. Oke, kita naik ke atas lagi. Guys, berapa hektar nih? Luas banget lahannya. Wih, ini bagusnya dari sini. Tuh. Bagus, guys, dari sini, guys. Tuh ada gunung sebelah sana. Nah, ini ada yang camping tuh. Tuh, kataku tadi ada yang camping tuh. Ini bagus buat camping sih. Nah, tuh ada yang camping. Lagi santai kita di Taman Permana. Tempatnya asri, enak banget. Itu ada yang camping, guys. Jalan, guys. Mantap. Nah, ini. Sebelah sini yang camping. Nah, jadi di sini yang banyak camping, guys, tuh. Nah, anak muda. Biasanya kalau malam Minggu rame loh. Asik banget. Keren. Nah, di sini juga nanti santai loh orang situ nah. Wah. Pak plontos kepalanya. Malah anak jualnya YouTube. Situ kemana di atas tuh belum. Dari WC aja dulu yuk. Nah, di sini luas banget, guys. Buat santai-santai. Asik banget. Keren. Layangan. Nah, layangannya ada dia. Oke, kita cari WC dulu. Mau ke WC dulu, guys. Gak ada WC. Guys. Ya. Apa itu? Orang makan warungnya. Makan apa sih? Oh, gak ada makan. Oh, ada kayak itu aja, eh. Ini apa? Sebelah sini. Ada nama makanan juga. Nasi sop sudah ini, Cang. Nah, ada anak aku. Kita benang dulu yang santai nah. Yang belum mana kita sana nah. Ini sudah.
Keren banget. Iya. Enak nih kalau buat santai. Makan siang di sini. Seharusnya pakai anu nih. Bawa apa caranya? Kayak itu nah. Oh, keren. Jadi ini aku keliling lagi guys. Kita mutari sampai dari ujung ke ujung ya. Jadi sangat bagus sekali dan rumputnya sangat baik sekali ya, rumputnya enak. Luas banget lah, lumayan nih. Nah, dari sini. Nah. Keren dari atas. Keren banget, guys. Ini kayak di luar negeri. Oh, ada yang main bola guys. Alamannya luas nih. Wah, lagi santai guys. Tuh, enak banget rindang. Tuh pohonnya. Mantap. Keren banget ya. Lanjut lagi guys, kita jalan-jalan terus ya sampai gempor kaki. Jadi ini nikmati banget guys, bagus sekali di sini ya taman-tamannya, pohon-pohonnya, asik sekali pokoknya liburan di sini. Jalan raya. Oh itu danaunya lah. Danau apa itu? Ih, ada danau di sana. Jauh. Danau. Sepeda motornya banyak juga lah. Parkirnya. Udah, gak boleh kan gak? Boleh kan gak? Nah, iya boleh kan? Aduh, enak buliknya. Oke deh, kita balik aja guys. Enak paling ke sini lagi lah ini. Lumayan luas parkirnya. Bagus toh. Oke guys, kita balik. Oke guys, akhirnya tadi udah nyampe juga ya aku di Taman Permana
mulai hari. Nah, jadi kayak gitu tadi guys penampakannya ya di hari libur ini ya guys. Asik banget, dan bagi kalian yang mempunyai anak keluarga pas banget di situ. Bawa nasi, bawa tempat tikar gitu, masak di situ, makan di situ. Wah, enak banget tempatnya, asli dan sejuk, enak, luas guys. Jadi tidak jauh dari pusat kotanya di Pelayari ya. Mungkin kalau dari pusat kotanya ya sekitar 10 menit mungkin, 15 menit lah ya. Mungkin gak jauh guys. Tapi kalau dari Banjarbaru ya mungkin sekitar kurang lebih 1 jaman. Kurang 1 jam. Jadi itu aja kan informasi dari aku, ini arah pulang ya. Aku mau balik lagi ke Banjarbaru. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share, dan ditekan loncengnya. Oke, dah.